mungkin pesona kamu terlalu tersebar gitu kan? Iya mungkin gitu kan, saya juga nggak tahu. Mungkin saya kejelekan, kenapa saya dikecewakan. Kalau dicap sebagai playboy gimana nih nanti, Bas? Apa? Kalau dicap sebagai playboy? Enggak, kan saya baik-baik, bang. Jadi enggak lah. Buktinya mereka nyaman-nyaman aja. Jadi kamu mau pacaran? Apa, enggak tahu nih, enggak ada mood buat pacaran. Emang karena mikirnya tuh kayak, kalau Babas tuh ngeliatnya gini loh, kadang kita pacaran kan pasti ujungnya putus, apalagi masih muda. Terus kalau punya mantan tuh aneh banget ya sih, kalau buat Babas itu sesuatu yang aneh kayak, eh gue mantannya ini loh, aduh aneh banget. Ngomongnya sayang tapi bisa putus juga. Bas, ini buat cewek-cewek di luar sana nih, bedanya menurut versi Babas ya, bedanya PHP sama serius tuh gimana nih? Aduh, saya gak ngerti. Soalnya saya gak pernah PHP sama cewek, saya mah baik-baik orang. Kalau saya ngasih harapan pasti saya kasih, saya mah gak pernah yang kayak, gak pernah. Tapi misalnya care-nya Babas ke cewek-cewek itu bisa diliatin tulusnya tuh kayak gimana gitu loh, Bas. Selalu tulus kok kalau ke situ larinya, Mas. Selalu tulus, bisa ditanya sama yang perempuan-perempuan itulah. Siapa? Ya maksudnya yang siapa aja lah nanya. Mas, seperti apa sih bentuk perhatian Babas ke perempuan-perempuan? Enggak ada, biasa aja kayak teman. Nanya mak udah makan. Enggak, lu pada semangat banget sih kalian gini-gini. Enggak, single gue lu malah enggak semangat. Bas, tapi mama papa udah ngasih SIM belum, Bas? Kalau nyokap, kalau papa mama sih biasa aja, aku mau pacar mau apa juga terserah, yang penting positif, jangan yang negatif. Tapi senangnya yang negatif semua.